Kita tunggu di sini dulu. Biaran jalan yang lewat di sini. Lihat dia kan. Matikan anjing. Mati kau kan. Up. Halo guys, buat kalian yang baru mampir di channel gue, jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya guys ya. Jangan lupa klik tombol notifikasinya guys, loncengnya kalian aktifin ya guys ya. Nanti kalau gue live sama upload-upload video terbaru, jadi kalian bisa nonton guys, kalian dapat notifikasinya guys ya. Karena sekarang notifikasi YouTube tuh kayak ngebug anjing, setiap upload video jarang keluar notifikasinya guys. Ini kenapa lagi nih, klang-kling-klang-kling doang anjing. Yang musuh kayak gini guys, mending kalian pakai assassin yang high end rate guys ya. Kalau kalian main cow damage ya, karena sini gua kebiasaan main cow damage, jadi gua pakai high end rate guys. Nah buat kalian jangan pakai killing spree lagi ya, kalian pakai high end rate aja. Jadi biar di early game tuh kalau misalkan kalian nggak bisa rotasi, seenggaknya kalian bisa adu damage juga sih di lane kalian guys. Nah yang bikin pusing kayak gini nih ya, kalau roamer kita pakai Selena tuh seharusnya kita tuh main Cho XP ini ya, Cho XP tank ya seharusnya. Tapi karena di sini gue tuh bosen main Cho XP tank, udah 3 kali barusan gue main XP tank, itu otaknya kayak nge-lag anjing tim gue. Jadi gue harus main damage kayaknya sih guys, biar bisa nge-lock hero musuh gitu, bisa biar bisa nge-kill, biar bisa ngurangin hero musuh gitu guys. Jadi gue main Cho damage, ya ampun damage tim gua tuh enggak ada rasa anjir, kayak gili-gili gitu, cok. Brodinya pun nyentil-nyentil hero musuh, udah kayak skill satunya Angela anjing. Enggak berasa. Oh, Karinanya masih worth it kan pakai emblem sawi. Rasanya enggak worth it lagi, guys ya. Karena cuma nambahin attack speed doang buat farming. Mungkin pengen lebih cepat aja sih, guys ya. Biasanya gue kalau udah low streak tuh biasanya main mode ini guys, mode cuek guys ya, karena cuek-cuek itu cewek-cewek suka ya kan. Maksud lebih lakuan yang itu bodoh. Kita tinggalin aja badang guys, kita cuekin aja si badang. Kita fokus di sini aja dulu nih. Kita rusuhin di sini aja early game. Oh, si Harley-nya malah ke sana. Harley mau nyuri buff, malah nggak dapet. Memang nggak bisa jadi spesialis pencuri si Harley ini. Jadi orang baik aja lah si Harley ya guys ya. Nggak guna dia pengen maling-maling. Nggak bisa juga dia maling bodoh. Si Badang udah keluarin tubuhnya belum nih? Nah, yang kayak gini yang gue maksud, guys. Jadi dapat tambahan damage. Sebadannya pakai emblem apa dia? Assassin Killing Spree tapi. Nah, di sini langsung kita serap aja, guys. Mati si Badang. Enak banget sekarang, cok, pakai emblem ini nih, emblem Andre. Kita udah level 4. Kita fokus sambil steel turret dulu guys. Kalau support kita bukan si Cecilian, udah gua ambil dari tadi tuh yang di mid lane. Nah, kita diam di sini dulu guys. Kita sudah 1400 gold. Nah, si Badang malah level 4. Bisa kita ini nih, bisa biar apa? Serahlah pusing gua anjing. Goblok. Jancuk emang ya guys ya. Wih, kena. Anjing, sampai dong skill satunya, cuk. Pas di awal-awal, bangsat si Badang. Habis ini auto mati Badangnya sekali combo. Karena early game dapat ginian doang udah keren, guys.
Kok masih dapat? Padahal udah gue imun. Sabar dulu, sabar guys ya. Oke, bentar lagi itu udah ada ulti nih. Nah, biarin aja dulu situ. Dia gak ada flicker lagi tuh, cok. Gue juga gak ada flicker. Mati. Bukan kita lagi yang dapet. Oh, gak bisa nih. Kita harus mundur dulu, guys. Kita pulang dulu ya, guys ya. Oke, ya oke juga. Badannya berapa itu? Masih kita yang paling kaya, guys. Pokoknya nyantai-nyantai aja dulu guys ya. Kita pengen rotasi ke mid tuh, sayang si Cecilion ya teman-teman. Kalau kita ambil minion mid, Cecilion gak dapat stack. Nah, dia udah pakai skill 1 tuh. Udah dapat nih, kita langsung bikin BOD. Pecah otak badang nih guys. Langsung gak berotak deh nanti. Ya. 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 Sabar dulu. Sabar. Mati ya dia. Mati. Nah, Angelina bisa kita bunuh nih. Kita tunggu di sini dulu. Biar Angelina lewat di sini. Lihat dia kan. Enemy spotted. Matikan Angelina kan, guys. Woi, gua mati sama minion nanti nih. Kita pulang dulu. Pulang dulu atau bersih minion? Bersih minion dulu lah. Nanggung minion tinggal dikit. Oke, kita pulang guys ya. Nah, kalian kalau pengen pakai talent high entry guys ya, kalian tuh gak bisa keluar masuk war sembarangan guys. Jadi kalian harus cari posisi musuh yang renggang guys, biar pasifnya high entry ini aktif ya guys ya. Jadi kalau musuhnya dempet-dempet itu pasif high entry-nya gak aktif. Masih ada si Padang juga di sini. Kita main enjoy dulu, guys. Padang ngandelin attack speed up. Dia nyari tembok ini Padang biar bisa stun. Nah, kalau posisi ini yang gue bilang tadi, guys. Kalau kita itu enggak bisa rotasi, guys ya. Jadi kita harus tahanan di ini. Nah, si badannya kemen kita bersihin-bersihin dulu nih. Kalau kita nggak bisa rotasi, talent ini bagus banget, cok. Buat ngantemin kepala badang ini. Kita dapat turret, udah pasti enjoy nih. Dapat turret kita enjoy banget ya. Badannya bisa kita leceh. Oh, nggak bisa kita lecehan. Dia berdua. Kita bersihin di mid dulu. Kita tungguin ada orang enggak di sini. Nah, kita langsung balik lane lagi, guys. Dia berdua rupanya, gua kira sendiri anjing. Wah, bertiga. Sejak kapan Angela ikut? Badan enggak kelihatan masuk semak paling. Oh, itu dia. Nah, lemahnya high end ray ini. Kita enggak bisa ini. Mau kemana? Mati gue kan? Nah, nyangkut kau di tembok. Terimun-imun kau kan? Dia datang, bawa kawan. Wos! Dia mau nangkap saya, tapi tidak bisa, guys. Nanti siapa yang dapat? Bukan aku yang dapat. Sialan. Mati mampus lu.
Partikel co, pakai Andre guys. Mantap. Nah, si Badang sendirian. Nah, kalau udah dapat 2 item kayak gini ya, si Badang ini tinggal sekali combo mati si kampret nih. Kita antemin dasnya guys. Ini dulu sini dulu, main semak-semak kita ya. Ginian. Pecah otaknya, cok. Itu otak-otak Badang udah pasti ngecer-ngecer di bawah guys ya. Langsung berceceran di tanah itu otak Badang itu. Pacot lu monyet. Oke. Oh, kita cari darah dulu di sini. Cari darah, nanti kita lanjut lagi datang. Posisi kayak itu enggak bisa war ya. Kita muter-muter dulu oh si Badang sini. Nanti di sini. Soal-soal nanti kalau kita tendang, jangan sabar dulu, cok. Gua baru pengen gua pancing dia masuk sini, malah dimajuin. Sabar dulu guys, kita nunggu momentum di sini ya guys ya. Siapa aja tuh pengen masuk gitu kayak. Sok-sokan lagi. Ya pengen ulti, ketahuan dong. Ya, op. Hampir aja kita sesat ya guys ya. Ini kita jadi endless battle dulu. Si Karinanya dia, oh Karinanya tank ya. Kalau Karina tank kita tinggal tambahin Malefic aja nanti guys. Udah pasti rata semua ini. Ah, nggak kena. Sebenarnya udah commit. Ini Karinanya sendiri di sini. Mati, aku pun mati. Dancuk. Nah, jadi kayak gitu guys. Jadi kalau misalkan musuhnya rame gitu guys ya, kita passive talent high endernya nggak aktif. Jadi damage-nya kembali normal guys. Kayak kalian pakai talent killing spree. Itu aja sih lemahnya high ender ini. Ya, nggak dapet. Ya. Aduh, main cus selalu kalah bodoh. Kita gak usah recall guys, kita muter aja dari belakang gini. Kalau kita recall nanti ketahuan di depan musuh ya. Jadi kita muter aja dari sini. Nah ini. Hei, bukan Angelanya yang gue pukul. Mati kau. Kita mundur dulu ya. Musuh udah mati 3. Nyantai kita guys. Kita udah dapet endless battle. Kita langsung bikin Malefic aja guys. Karena nanti kita gunain nih Malefic di combo sama High Andre buat bunuh si Karinanya ya guys ya. Sabar dulu. Si Badang belum ngelarin skill 2 nya cok. Nanti kita kesetun di tembok. Nah masuk tuh. Oh, ada si Brody juga. Sabar. Tetap kalem. Mati dia, guys. Nyantai aja kalian. Mati dia, kan? Ketahuan, cok. Enak banget guys. Kalau kayak gini kita perkaos aja guys ya. Mati enak banget, cok. Kalau pakai Andre dapat musuhnya satu-satu kayak gini anjing. Memang dihantem IKP, cok.
Ya, malah mati semua nih. Tembun kita bikin lembut, guys. Pokoknya kita bikin lembut nih tanknya. Kabur-kaburan deh, cok. Langsung mati. Kalau udah pakai Andre, pakai dominan, pakai Malefic itu udah pasti mati. Ini lagi si Brody, langsung play out ini. Mana dia, guys? Kok enggak muncul? Oh, di sini dia ternyata. Meninggal. Sekali gitu doang langsung meninggal, guys. Dan ini mau ngapain lagi si bocah gila ini? Udah pasti end lah ini, guys. Nah, jadi kayak gitu aja, guys. Season sekarang itu kalau main pakai Cho High Andre aja, guys. Biar sekali combo mati, guys, ya. Oke, jadi segitu aja video gue, guys, ya. Jangan lupa kalian share, like, dan subscribe, guys. Oke, sampai ketemu lagi di konten gue selanjutnya. Dan live gue nanti malam, ya, guys, ya. Setiap jam 8 malam, ya, guys, ya. Oke, see you, guys.